Baik, dua pemimpin PAS yang disebut-sebut akan bertanding pada pilihan negeri PRN tidak disenaraikan sebagai calon kali ini. Mereka ialah anak Ilham Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat, Nik Muhammad Abduh dan bekas ahli parlimen Ketere yang baru menyertai PAS, Tan Sri Anwar Musa. Sebaliknya, Pesuruhjaya PAS Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob memberitahu calon kali ini terdiri dari 51% muka baru. Ya, kita lihat ada seimbang dari segi kedidik kita. Dapat kita kolaborasikan dengan keperluan semasa. Kita ada, misalnya kita ada ulama, kita ada pengamal undang-undang, kita ada korporat, teknokrat, kita ada anak muda. Ini semua bagi saya menepati dengan kanak semasa. Dan sememangnya paling besar tahun ini kita buat ahli atau pendidik baru selama 51.1%. Ini menunjukkan bahawa di satu kisaran untuk pimpinan masa depan. Ahmad ditemui selepas mengumumkan nama calon Perikatan Nasional PN Kelantan malam Khamis. Bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad juga tidak akan mempertahankan kerusi Dun Aila Nas. Sebaliknya, Pengerusi Bersatu Kelantan Datuk Kamarudin Makno diletakkan sebagai calon di Dun berkenaan. Ahmad juga memaklumkan ahli parti semakin matang dalam menerima ketetapan pimpinan tertinggi apabila tiada protes berlaku berkaitan nama calon. Sementara itu, dua calon Muslimat antara 39 calon yang ditampilkan PAS, manakala 6 calon pula dari Bersatu Kelantan. Timbalan Pengerusi PN Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam pada itu yakin senarai calon yang ditampilkan di seluruh negara adalah calon mampu menang.